Kalau sudah bersama, kita perbaiki ekonomi umat. Adapun masalah khilafiah, jangan ribut lagi masalah khilafiah. Betul? Masalah subuh pakai kunut, enggak pakai kunut. Kelahi antara kunutnya enggak pakai kunut. Yang berkelahi antara kunut enggak pakai kunut. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya pakai usolli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya tak pakai usolli. Allahu akbar. Kau tak pakai niatnya? Pakai niatnya di dalam. Ustaz Abdul Somad kenapa pakai usolli? Dia takut was-was. Jangan sampai dia sholat Allahu Akbar. Sholat Zuhur, sholat Asar, sholat Maghrib, sholat Isya. 3 rakaat apa 2 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya, saya sholat Asar, usalli fardal asri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Kuatlah hatinya. Allahu Akbar. Jadi kawan kita yang tidak mengucapkan, mungkin dia di dalam hati. Tapi kawan yang melafazkan dia, jangan disalahkan. Itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Zulu kelahi antara 2 orang. Datang Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Fatih Al-Minkabawi. Dibahasnya dalam kitabnya bahwa melafazkan niat ini dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu pendapat Imam An-Nawawi, begitu pendapat Imam Ar-Ramli, begitu pendapat Imam As-Suyuti. Itu pendapat imam. Yang melafalkan silakan, jangan saling ejek-mengejek. Betul? Saya kalau jadi imam di masjid saya, baca bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masjid dekat rumah saya, yang satu lagi masjid Muhammadiyah, bismillahnya tak kedengaran. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya pakai bismillah jahar karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kawan saya yang Muhammadiyah pakai bismillah sir karena dia pakai majlis tarjih Muhammadiyah, memakai mazhab Hambali. Tapi kalau di kampung itu sudah jelas bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena akan menimbulkan fitnah. Saya pulang dari Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Bismillahnya tak ada sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Belum pernah saya buat sekalipun di masjid dekat rumah saya. Andai saya buat, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijamin selesai solat, jamaahnya bisik semua. Kenapa Ustaz itu? ISIS. Karena menimbulkan fitnah. Mereka tamat SMA, tidak belajar agama Islam. Mereka mungkin cerdas tapi bidang ekonomi, SEAK, akuntansi. Sibuk dengan komputer, tak sempat belajar mazhab. Jangan sibukkan umat ini dengan perbedaan-perbedaan mazhab. Ulama-ulama dulu yang datang ke Aceh bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mazhabnya Syafi'i. Syekh Kerungkali, mazhabnya Syafi'i. Syekh Muhammad Wali, mazhabnya Syafi'i. Syekh Muhyiddin Wali, mazhabnya Syafi'i. Syekh Ibrahim, mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maka bukan berarti Hanafi salah, bukan berarti Maliki salah, bukan berarti Hanafi keliru. Tapi kita jangan membuat fitnah. Orang sekarang sudah banyak sibuk memikirkan politik, sibuk memikirkan ekonomi, malah disibukkan lagi di masjid. Dia mau cari ketenangan. Malah saya Pak Ustaz di masjid saya tak tenang. Orang kelahi juga di masjid khilafiyah. Akhirnya saya tenang di diskotik.
Kenapa kau tenang? Saya makan pil anjing gila 3 biji. Nah, kata Udeh bermasalahkan. Saya selalu menjelaskan istiqomah dalam mazhab Syafi'i. Engkau yang ngaji di Jakarta, ngaji di Bogor, ngaji di mana-mana, terpengaruh dengan mazhab lain, kau baru baca, baru tahu 2-3, sudah menyalahkan para ulama. Yang penting engkau ngaji banyak kitab, semua mereka ada dalilnya. Kadang ini orang bukan main semangat menyalah-nyalahkan, sementara dia sendiri pun kadang salah. Oleh sebab itu maka beruntung masyarakat Blok Semawe semuanya tak lagi cerita masalah khilafiyah. Justru yang mereka selamatkan adalah korban tsunami, anak yatim, fakir miskin, orang susah dengan program ekonomi umat. Ada yang mengurus air, ada yang mengurus korma, ada yang mengurus tambak ikan, ada yang membangkitkan ekonomi umat, ada yang membuat supermarket. Mari belanja ke warung muslim. Kita mak 212 mak somak. Maka belanja ke warung muslim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun.